بسم الله الرحمن الرحيم. Hikmah Allah yang sangat sempurna, keadilan Allah yang tak terkalahkan, kemuliaan Allah yang teramat luas, semuanya mengharuskan Allah mengutus Nabi dan Rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya supaya jelas jalan kembali kepada Allah yang terbaik itu apa, supaya jelas jalan penghambaan kepada Allah itu apa. Kita tidak disuruh berpikir sendiri, berijtihad sendiri, berkreasi sendiri untuk mewujudkan penghambaan kepadanya. Tidak, sebab mustahil manusia bisa mewujudkan apa yang Allah inginkan. Yang tahu hanya Allah. Karena itu Allah utus Rasulnya memberitahu apa keinginannya. Allah turunkan kitab-kitabnya supaya kita bisa baca, bisa tadabburi, bisa pahami.